Z ini hadir sebagai flagship premium Samsung pertama yang hadir dengan dual kamera, dengan dual lens, yang satu tele, yang satu wide, dan dua-duanya didukung OIS ya, dan didukung feature live focus. Dual kamera, ada wide dan zoomnya, dan zoomnya tadi kualitinya bagus banget. Ada live focus juga, so you can also adjust the bokeh effect di kamera ini. Bagus, saya udah cobain, udah oke banget, keren banget. Nangkep momen itu enak banget, tanpa harus. Enaknya pakai apa ya? Zoom apa wide ya? Enaknya fokus apa enggak ya? Sementara kalau kita pegang satu device, kita sudah strict pada satu feature itu. I think it has a lot of potential. It's very similar to the iPhone's portrait mode, but the cool thing about this one versus the iPhone's is that you can adjust the depth effect after the fact, which is something that you can't do on the iPhone. So I think that that's exciting and something that's gonna make it stand out over the iPhone. I'll definitely be checking them both out though. Itu nggak kebayang bahwa untuk saya yang sering traveling, saya bisa ngasih tahu audience yang saya akan ceritain. Ini loh, sekaligus nih, saya ada di sini, fokusnya dua-duanya bisa tertangkap dengan baik gitu ya. Bisa nge-vlog juga kayaknya pakai ini jadinya. Wide-nya oke, low light-nya oke. Ini kayaknya paling canggih sih di market, smartphone paling canggih di market sekarang kayaknya. Dengan layar lebar 6.3, 6.3 inch dan juga kemampuan multitasking, dua aplikasi bisa berjalan running pada saat yang bersamaan. Bisa 10 pasang kita yang sering kita buka, jadi itu akan terbuka all together di satu page. You know, I still love that screen. The fact that it is almost edge to edge. You still have the bezel on the top and bottom, but the screen is what I love about the Samsung phones because they're just so vibrant. They're AMOLED and they just look great. S Pen di Galaxy Note 8 ini sangat-sangat improve, di mana S Pen-nya ini water resistant ya, didukung dengan IP68. Jadi kita bisa taking note di mana saja. Ya kayak misalnya dengan adanya waterproof, saya bisa tetap ada di tengah hujan, ngambil angle yang basah, yang susah diambil. Bahkan sekarang dengan adanya Galaxy Note yang bisa waterproof, saya bisa sketching in the middle of the rain. Dari pennya itu tajam banget, fine, cukup tajam, jadi enak buat bikin gambar-gambar yang detail. Jadi kalau misalnya gambar di tangan itu, kalau di kertas itu, kalau kita pakai kuas, kita nggak selalu acek ke langsung ke kertas dan nempel. Kita agak pengen floating dikit, kayak kuas gitu kan. Kadang-kadang pengen diangkat sedikit supaya ada beberapa bagian dari kuas itu yang nempel di kertas. Nah, si Galaxy Note ini karena dia tipis, kecil, jadi kita bisa floating dan dia tetap interact dengan seolah-olah ini kertasnya itu pennya gitu loh, masih nggak perlu merasa nempel di permukaan, sudah gambar. Detailing secara artistiknya itu keren banget. Jadi warnanya juga bercampur ke warna lain, kombinasinya juga, perpaduannya itu tuh, blendingnya itu bagus. So I think that it's gonna be a really great experience for artists and people that like to take handwritten notes. Kita bisa melakukan translasi bahasa asing ke bahasa Indonesia. Ada 70 bahasa yang didukung di sana, ya. Juga bisa S Pen ini bisa melakukan fungsi konversi matrix. Ya, bisa melakukan fungsi konversi matrix dari satu satuan matrix ke satuan matrix yang lain. Juga bisa bahkan melakukan konversi exchange rate, ya, konversi kurs mata uang. Ini S Pen-nya itu memberikan kemudahan kita mengambil taking note di mana saja dalam keadaan layar terkunci pun bisa, dan bisa mensupport sampai 100 halaman. Jadi betul-betul kita bisa taking note di mana saja, sangat produktif. Impressed banget bahwa kita bisa baca artikel apapun, bahasa apapun, ditranslate itu hanya dengan kita tampil atau arahkan si S Pen. Bisa melakukan live message, jadi bisa merepresentasikan ekspresi dari consumer secara live. Tapi kita bisa create emoticon sendiri yang sifatnya live. Kalau misalnya dulu tuh pertama gue pakai Samsung adalah gue pakai Note, dan kenapa gue memilih Note, karena gue tuh suka nulis orangnya, apalagi nulis lagu. Lirik tuh enak, paling enak tuh nulis, soalnya bukan diketik, karena lu bisa nyoret-nyoret, lu bisa tahu lu sebelumnya nulis apa. Buat gue penting banget itu. Saya sebagai ibu rumah tangga, masih nyanyi juga dan masih harus ngurus di workshop saya, itu kayaknya dari chat, dari kayak saya kirim desain lalu saya kasih revisi desain itu kayaknya akan cepet banget, sangat time efficient. Yang saya kejar dari Galaxy Note ini adalah mobilitas.
portabilitas. It checks a lot of the boxes. We're gonna have to see how the battery life is, because it's only a 3300 mAh battery, but I think it's a really solid phone. Untuk harga, dia di atas Galaxy S8 Plus. Tanggal 8 September akan mulai pre-order di Indonesia.